Mabes Polri melakukan rotasi di jajaran perwira tinggi, kali ini yang bergeser di lingkup yang cukup strategis, yakni posisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Kapolda Metro Jaya. Kepala BNPT kini diisi Irjen Tito Karnavian yang menggantikan Komjen Saud Usman Nasution yang dimutasikan sebagai Pati Bareskrim dalam rangka pensiun. Dengan demikian, Tito akan naik menjadi bintang 3. Posisi Tito sebagai Kapolda Metro Jaya diisi Irjen Pol Muhgiyarto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Posisi Kapolda Jawa Barat yang ditinggalkan Muhgiyarto diisi Irjen Pol Jody Roseto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Pimpinan Polri di Lembaga Pendidikan Kepolisian. Posisi lainnya Kapolda Riau kini diisi Brigjen Pol Suprianto yang menggantikan Brigjen Pol Doli Bambang Hermawan yang menempati posisi baru sebagai Sespim Polri Lemdikpol. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan rotasi telah dirancang sejak lama.